Oke, assalamualaikum, selamat pagi guys. Saya sekarang berada di kampung Gerigat. Perjalanan saya hari ini adalah untuk menjejak ketam. Kita bersama saudara Ube mencari ketam, mengabas lah, nasabah. Ataupun kami akan meninjau hasil pintu yang telah dia pasangkan dari semalam, dan hari ini kami akan melihat ataupun melihat pintu tersebutlah, sama ada pintu itu terdapatnya ketam atau tidak. Jom kita lihat selepas ini. Pusat jualan di sel Gerigat. Nak kagak mah. Dah nun sini dek. Nun laut kah nun? Oh, Unulu. Oh. Tembus sini ya. Tembus sini nun. Banyak tembus saja. Sikit tembus. Nyabua tembus. Oh, nyabua. Oh. Sikit nyabua lah nun. Tembus sikit, tembus lah. Semua. Nak ni.
kau kau lain lah kau nubuh ya di kayu lah. Nak ambil ambang. Ah, yang waktu ambil ambang. Okey, assalamualaikum, selamat pagi guys. Sekarang saya berada di Gerigat, Sungai Gerigat. Oh. Bersama dengan rakan saya Ijan, penduduk kampung Gerigat, mencari mengabas lah. Rasanya orang Sarawak mengabas pintu yang telah ditegakkan untuk menangkap ketam. Ini adalah aktiviti penduduk kampung Gerigat bila air medok, tidak siap ke laut. Kita akan bergantung dengan pintu lah untuk menangkap ketam. Dan hasilnya kita lihat lepas ini. Okey, kita lihat hasilnya adakah tidak ketam dalam pintu yang telah ditegakkan. Pintu itu telah ditegakkan lagi kemarin gila. Semalam dah. Tempatnya tidak ada. Tidak ada hasil. Kami menggunakan paut bong tu kan. Itu adalah paut bong semua. Yang muat dua orang aja lah. Yang kedua, pintu yang kedua. Ikan kerapu. Cuma dapat anak ikan kerapu. Pintu memang ditegak di kawasan-kawasan apung dengan kayu pokok bakau. Tapi bila air medok, si bapa aja no? Si bapa. Mun air naik. Hasilnya lebih lumayan lah. Mula waktu air bedok macam tu, ini lebih sesuai untuk kita memancing ikan terusan. Lalu, waktu tu lah kita banyak melihat orang dari Serikir, dari Selalang. Yang berdekatan dengan Gerigat tu akan pergi ke Gerigat untuk memancing lah. Itu adalah pengalaman pertama saya di Sungai Gerigat. Dan pertama kali juga saya mengikut aktiviti mento ketam. Hari ini saya cuma ikut tidak ngabas sajalah. Pento itu telah ditegakkan semalam. Dan hari ini pagi ini kita melihat hasilnya. Dan dua buah pento telah kita angkat, cuma dapat ikan kerapuk tidak besar. Dan kita lihat pento yang lepas ni ada tidak ya. Hari ni begitu. Oh, dalam sungai tu lah angkat lah. Nampak tu. Ha? Tembus je ke Salang tu. Dalam sungai cik tu. Oh. Tembus Salang. Tu sungai tu ah. Sungai tu ah. Ada udang kat situ lah. Gunung udang. Lu ada. Ini kita sudah semakin gak ya tu. Tinggal sudah. Semakin gini. Tu adalah pento ketiga. Lagi banyak pento. Ada 100 lebih pento. Tu aku seorang kat tempat ni. Tu dah kampung lah. Tiga kampung tu. Asyik kumpul. Dah tiga dah tiga tu kunci. Cuma dapat anak ketam. Tu grade C lah. Ketam grade C. Ayah nak buang kan? Pas. Aduh, ke umpan dek. Mau tak? Aduh, ya umpan bilang dek. Tak tumpul aja. Lu mau kau banyak hidup dek. Itu. Nak mau kau kau boleh bagi. Itu lebih. Lebih tegak aku bagi ke mbak aku itu. Itu empat kaki lah ini. Itu. Mak kan. Biasa siapa yang kau ambil itu? Hah? Tu? Kau ambil? Ngejat depan dah.
Bisua. Aduh, bu, itu banyak. Oh, tuh kadang tebu 4, 4 masuk. Padu. Eh, salah, kan. Itu yang keempat, kita lihat hasilnya. Oh, nampaknya ada seko ketam yang bergrade B. Oh, ringkas lah meja lo. Oh. Sini nak keluar dia. Keluar, pun ikat. Si tegagi kah tu? Ni. Si tegagi. Lagi. Oh, dalam bau lah dia nya. Oh, dia dah terlepas. Itu adalah siput sedut. Eh? RM5 sekilo. Jadi kampung Gerigat tu lah. Itu batu, tu kang. Buah batu. Batu Gerigat. RM1.05. RM1.05. Ada jual lah. Dah dikupak lah. Kupak dah campur gula dah. Oh. RM5. RM1. Ada orang tak kah? Ni.